Korban kecelakaan di Semarang, Vito Raditya Sastranegara yang berusia 18 tahun meninggal dunia setelah 2 minggu kritis di rumah sakit. Vito tertabrak Kenny Putra, remaja berusia 15 tahun yang saat itu mengendarai motor Yamaha R25 dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Majen Sutoyo, Semarang 8 Maret lalu sekitar jam 11 siang. Saat itu korban lagi berusaha menyeberang jalan. Posisi korban berboncengan sama temannya berinisial M. Sebelum menyeberang, Vito udah berhenti dan melihat kendaraan sekitar, guys. Tapi pas udah setengah jalan, tiba-tiba dari arah samping motor Yamaha R25 yang dikendarai Kenny tanpa helm menabrak Vito dan M. Dari rekaman CCTV, Kenny ini melaju dalam kecepatan tinggi dan diduga nggak berusaha mengerem sampai akhirnya tabrakan terjadi. Menurut polisi, pas kejadian korban nggak menyadari keberadaan motor Kenny karena Kenny lagi berusaha menyalip mobil dari arah kiri. Jadi pas korban menyeberang, dia mengiranya jalanan udah aman. Akibat kecelakaan ini, Vito koma dan menjalani perawatan di ICU RSUP Karyadi. Dokter bilang Vito mengalami pendarahan di bagian otak, retak di bagian tengkorak kepala, patah tulang pipi, pembengkakan, dan pendarahan paru-paru. Tapi sayangnya setelah dirawat 2 minggu, kondisi Vito terus menurun sampai akhirnya meninggal dunia. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau tersangka anak dan terancam pidana kurang dari 7 tahun. Tapi pelaku nggak ditahan karena masih berstatus anak, guys. Setelah diselidiki, polisi menemukan 5 pelanggaran. Pertama, Kenny mengendarai motor tanpa SIM dan helm, terus melaju dengan kecepatan tinggi, menyalip mobil lewat kiri di saat bagian kanan jalan kosong, dan STNK motor yang dikendarai juga udah nggak berlaku sejak 2019. Respon keluarga korban soal kejadian ini, mereka nggak mau berdamai karena keluarga pelaku dinilai nggak ada inisiatif buat minta maaf dan bersikap seolah-olah keluarga korban mau memanfaatkan keadaan dengan uang ganti rugi. Nah, sekarang kita tunggu penyelidikan dari polisi lagi soal kasus ini ya. Kalau menurut kamu, kasus kecelakaan ini gimana, guys? Komen ya!